Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Vlog Kampung TV. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membedakan warna biru pada burung lovebird. Simak terus video saya sampai selesai agar teman-teman mudah memahaminya. Sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini. Klik juga tombol lonceng agar teman-teman tahu update terbaru dari video saya. Oke, lanjut teman-teman. Sekilas ciri burung lovebird antara warna biru violet, biru mangsi, dan biru kobal memang hampir sama. Namun sejatinya ketiga jenis burung lovebird ini berbeda satu sama lain. Ada perbedaan yang sangat mencolok bila ketiga lovebird tadi ditekatkan jadi satu. Karena secara garis besar perbedaan warna burung lovebird antara violet, biru mangsi, dan biru kobal terletak pada tingkat warna birunya. Di antara ketiga burung lovebird tadi, yang paling mewah ialah burung lovebird violet. Perbedaan burung lovebird violet, biru mangsi, dan biru kobal. Ciri pertama pada burung lovebird warna violet yaitu terletak pada warna biru terang dan bersinar. Apabila kita amati dari dekat, burung lovebird warna violet justru terlihat berwarna agak keunguan. Paruh lovebird burung violet berwarna putih, kemudian bagian sayap dan punggung berwarna biru cerah mendekati warna keunguan. Warna leher pada burung lovebird violet berwarna putih sampai ke bagian dada. Kemudian kaki berwarna kebiruan. Dan bagian kepala sedikit gelap dan berwarna abu-abu. Kemudian ciri lovebird warna biru mangsi. Lovebird biru mangsi warnanya biru biasa, tidak terlalu terang atau kusam. Warna kepala lebih gelap dari lovebird violet. Paruh berwarna putih agak kemerahan, sedangkan leher sampai dada berwarna putih. Bagian perut bawah seperti warna biru awan. Kaki lovebird biru mangsi agak kebiruan. Warna sayap dan punggung seperti tinta biru. Selanjutnya yaitu ciri lovebird warna biru kobal. Lovebird kobal mempunyai warna biru pudar dan kusam. Warna biru di punggung dan sayap seperti warna biru langit di siang hari. Kalau terkena cahaya, warnanya akan terlihat kehijauan. Kepala lovebird biru kobal mempunyai ciri kepala berwarna gelap, keabuan hingga hitam pekat. Leher dan dada berwarna putih bersih. Kaki pada burung lovebird kobal kebiruan. Kemudian paruh lovebird kobal putih agak merah muda. Bagian perut berwarna biru muda. Nah, kalau kita amati warna biru kobal ini, umumnya kita menyebutnya warna toska. Jadi birunya ini agak kehijauan. Jika teman-teman kurang paham perbedaan warna dari ketiga warna biru burung lovebird, sebaiknya membawa ketiganya sekaligus sebagai pembanding. Karena dengan cara seperti itu, tentunya akan lebih mudah karena warna birunya cukup berbeda. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Salam sukses buat semua peternak. Buat teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan juga video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.